senengnya. Oh my god, oh my god, oh my god. Gimana sih kok rambutnya Kimchi udah kempes? Padahal tadi baru aja blow dry dari salon. Kok cepet banget sih kempesnya? Ih gak asik salonnya. Buat kalian cewek yang demen banget ke salon, pasti tahu banget rasanya great pleasure after di blow dry. Pengennya sih hasil blow dry-nya tahan lama, supaya terus berasa habis dari salon. But, mostly hasil blow dry yang kalian suka los gitu aja. Berikut beberapa tips untuk menjaga blow dry tahan lama. First, stop touching. Rasa lembut dan wangi after blow dry sering sekali membuat kamu ingin mengelus-ngelus rambut kamu. Tapi justru akan membuat blow dry kamu tidak tahan lama. Karena minyak alami dan juga kotoran pada tangan kamu bisa membuat rambut kamu cepat lepek. Next, dry shampoo. Kamu bisa menggunakan dry shampoo after blow dry untuk mempertahankan volume pada rambut. Belilah dry shampoo yang cocok dengan jenis rambutnya. And the last, untuk menjaga rambut kamu tetap bervolume sampai keesokan harinya, jangan mengurai rambut kamu saat tidur begitu saja. Ada baiknya untuk kamu mengangkat rambut kamu ke atas saat tidur. Well, itu tadi beberapa tips agar blow dry kamu tahan lama. Wanna know more about tips? Stay tune on iLook.